Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Nations, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini dilansir dari akun Instagram Setarwati, di sini memberitahukan bahwa akan ada episode terbaru nih dari acara Pas Buka yang diganti dengan Pas Sore. Jangan lupa guys, Pas Sore mulai Senin sampai Jumat jam 5 sore di Official Trans 7. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Pas Buka Trans 7. Pas sore. Wah, ada lagi nih, Pas Sore akan datang menemani sore kamu biar makin seru. Bersama Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Pas Sore akan tayang tiap Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan mulai Senin 24 Mei 2021 besok. Siapa udah gak sabar nih ya nonton Pas Sore di Trans 7? Wow, acara terbaru Ayu Ting Ting, Andre Taulani, dan Wendy Cagur diperpanjang yang menjadi Pas Sore. Jangan lupa saksikan mereka mulai Senin tanggal 24 Mei 2021 setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat yang gembira menyambut acara Pas Sore yang dibawakan oleh Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur, juga Denny Cagur, serta ada Seven Norman yang ganteng. Dan pastinya akan ada bintang tamu yang luar biasa spektakuler menambah keharmonisan di acara Pas Sore nanti. Dari Lintang 3138, bakalan acara favorit pemirsa semua selain Lapor Pak Setarwati, yuhu. Karena Wiwi, saya Min sudah gak sabar kegokilan mereka. Cup kek, gak sabar lihat idola. Kemudian juga dari FaiZTR, moga-moga pemainnya tetap 3 orang ini, udah klop banget, jangan diganti ya Min. Cia, trio awak kesayangan, gak sabar ya nunggu kegokilan mereka. Wati Mawa 74, wah ada kesayanganku Ayu di Pas Sore, love you Ayu Ting Ting. Yati 5760, sangat ditunggu, apalagi ada Ayu. Vius Tiati, aku. Yeay, akhirnya yang ditunggu Pas Sore hadir juga. Artib, dan mudah-mudahan live acaranya, amin. Kemudian dari Akamiri Zizal, pas buka, pas sore, hanya di Pas Sore. Parmimo siap lihat, dan masih banyak lagi komentar yang berdatangan ya. Kenapa jam 5 sore? Oh, banyak sekali ya yang mengomentari status Pas Buka. Dan dari Ted Win, I can't wait. Apalagi ada Om Wendy, Om Andre, dan Teteh Cantik, Teh Ayu Ting Ting, sangat ditunggu ya. Kemudian juga dari Nisa Fauzia 236, sumpah ya acara favorit aku Pas Sore sekarang aslinya Pas Buka, wawa. Kemudian dari Khalifah, trio gokil, semoga acaranya live, amin. Hasibuani 1, Chandra Gulum 84, pasti seru nih Pas Sore, semangat. Rosmalina, love you. Acara Pas Sore ya, ada yang mau datang nih, Pas Sore akan segera hadir menemani sore harimu. Stay tune di akun Instagram ini ya, hashtagnya Pas Sore Trans 7. Pokoknya jangan lupa pantengin Pas Sore ya, mulai Senin besok nih, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore. Ada Mbak Lintang nih, siap gak sabar, pengen nungguin, gak sabar nunggu Senin. So pasti Min, siap Min, udah gue tungguin dari dulu dan akhirnya terwujud juga ya. Dari Raisya Rizki, gak sabar nunggu kesayangan aku Ayu Ting Ting. Wow, banyak sekali ya. Dari Hasibuani 1, alhamdulillah akhirnya Pas Buka jadi reguler, Pas Sore selalu dinanti. Elsania Irfan, live enggak Min?
dari Nani Afifa 3 pasti seru dan ditunggu kekompakan dan kelucuan mereka bertiga. Cindy Hexana, yeay, trio ter the best. Dan juga dari It's Muxin 23, acara favorit setelah lapor Pak nih. Pas sore tunggu ya. Nah, selain ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Deni Cagur, kemudian Andre Taulani, pastinya akan ada bintang tamu yang pastinya spektakuler, membahagiakan sahabat semua di rumah. Kemudian juga dari Stella Rovers 12, pas sore mulai Senin 24 Mei 2021, Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Official Trans 7. Oke sahabat, jangan lupa saksikan pas sore mulai hari Senin besok ya, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pastinya kocak abis. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya. Di sini kita akan mengintip Insta Story dari Ayu Ting Ting nih, yang lagi tergila-gila sama Lee Dong Wook. Ada yang lagi jatuh cinta nih ya sama penampilan dari Lee Dong Wook nih. Dilansir dari Insta Story-nya Ayu Ting Ting, di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting sangat menyukai pemain dari Korea tersebut, Aigo Park Si Jun. Wow. Dan di sini Ayu Ting Ting membagikan postingannya yang dia lihat ya, selain dari posting pas sore yang mulai Senin sampai Jumat, di sini juga ada sebagian yang welcome di The Halo Cafe nih, mulai malam hari ini sudah buka lagi seperti biasa ya. Ketika dan ketika Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga liburan pun The Halo Cafe tetap ya buka seperti biasa, karena memang sudah ada nih yang mengelolanya. Dan kembali lagi nih di instastorynya Ayu Ting Ting yang sedang tergila-gila nih dengan drakor Lee Dong Wook dan pria-pria tampan Korea lainnya yang romantis abis. Seperti yang kita tahu, Ayu Ting Ting memang sudah lama menjadi penggemar dari drama-drama Korea. Dan di sini masih ada nih yang julid dan sukanya halu-halu terhadap Ayu ya. Ketika di sini Ayu Ting Ting sedang melayangkan sebuah pertanyaan kecil di Insta story-nya. Drama apa lagi ya yang ceritanya simpel, lucu, romantis? Kemudian ada yang menjawab nih dengan julidnya, "Waika-waika, musiman banget sih lo. Dulu demen Turki-Turki, sekarang drakor-drakor, telat banget hidup lo." Wow, pertanyaan yang sangat di luar ekspektasi. Langsung dijawab nih sama Ayu Ting Ting, "Halo, gak salah. Perasaan dari dulu udah Korea deh, hahaha. Situ kali telat lemot, saya mah semua suka Turki, ayo Arab, ayo Korea, apalagi dari zaman dulu, LOL, hahaha." Memang ya, pada netizen nih kalau udah kayak gini langsung jawab aja Mbak Ayu, biar mereka tahu kalau dari dulu Ayu memang udah demen sama yang namanya Korea. Dan di sini juga dijawab nih, dibantu jawab oleh Anisha Nurisha. Iya dong, hahaha. Jadi bukan baru sekarang ya. Jadi bagi sahabat yang memang ngefans sama Ayu Ting Ting dari zaman dulu, udah tahu ya kalau Ayu Ting Ting stylist pertamanya ya ke Korea-Koreaan, bukan sekarang-sekarang saja. Oke sahabat, inilah Insta Story dari Ayu Ting Ting. Selamat membaca dan selamat menikmati. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aingal seyo, sahabat semua di rumah.